kembali kepada 90 kan. Jadi apa saya nak sebut ni sebagai akhir ni, dah akhir lagi. Dan kita beretika lah dalam beza pendapat ni. Maksud saya kita beretika. Saya pun beza pendapat banyak. Kita beretika, cakap baik-baik, ada musuh hormat menghormati. Dulu bila kita nak pergi ke Mesir tu, tok guru saya di kampung tu ada tok guru seorang. Di kampung saya tu ada tok guru yang saya duduk belajar ni. Belajar kitab-kitab lama je. Dia tu anak murid Tok Kenali. Tok Kenali Kelantang, ulama besar sana. Dia sempat guru Tok Kenali dan dia pula pergi ke Mekah. Dan dia duduk lama juga di Mekah, dia balik. Dia ngajar di kampung saya dan kita budak-budak. Kita mengaji lah sikit ni dia, kita tak lama. Dan dia tu pesan pada dia ngaji di Mekah dah. Dia pesan, dia kata awak nak pergi ke Mesir, nak pergi ke Mesir. Kita ucapkan taniah, tetapi kita minta satu je, awak jangan terpengaruh dengan pahaman-pahaman Wahabi. Awak jangan baca buku Ibnu Taimiyah. Saya masa tu agak baca dah sikit-sikit, tapi kita kurang faham lagi secara menyeluruh apa benda pemikiran Ibnu Taimiyah dan apa benda pemikiran Muhammad Abdul Wahab ni. Ya. Jadi bila kita dengar je lah dia ceramah, selesai dia ceramah, saya pergi ke Mesir. Masa zaman saya pergi ke Mesir, zaman tu pergi tak balik-balik, balik biaya je. Zaman sekarang berbeza, belajar pergi macam hari-hari. Pergi esok balik, pergi esok balik. Ya. Pergi ke Mesir macam pergi ke kuliah sini je. Pergi esok apa dah? Belum mari atau ada rumah dia dah. Dia pergi ke Mesir macam dia pergi kuliah. Kuliah apa ni? Kuliah fiqh semasa je. Saya dulu pergi ke Mesir tak balik-balik. Balik-balik berjaya lah. Balik berjaya, janggut panjang, mok tak kenal. Apa aku pergi siapa dia makhluk ni? Wah, baru kejut. Barulah dia beluk nangis-nangis. Dah nampak? Beluk tu nampak janggut. Keluar lah pangkat terbang ni. Astagfirullah, subhanallah. Sama saja je. Kani janggut. Pasal kita duduk di Mesir tu, kita pakai minyak apa ni, minyak zaitun yang pure. Hari-hari pakai lurut minyak zaitun. Nah, kan, sama-sama tak ada kerja, ada kerja lain kan. Duduk rumah. Kita sebelah. Hati jadi panjang. Ah, lepas balik orang kata sebelah dia, orang tua mana pula ni? Ketua mana bawa umur 23 tahun. Ya, saya pun balik sampai ke kampung, duduk mayang, saya semayang sunat, duduk tu. Tu imam tengok daripada jauh, berlari lah tu imam. Tong. Ya, tolong ucap baca khutbah, tolong baca khutbah, tolong baca khutbah. Kita baru dah ambil je semayang. Orang kampung zaman saya lah. Jadi tetapi oleh mana pun, saya jenis orang suka bermikir. Saya jenis suka mengkaji. Kalau orang marah tu, saya kaji. Jadi sampai sana, saya beli habis kitab Muhammad Abdul Wahab, saya beli habis kitab Muhammad Abdul Wahab, saya beli habis kitab kaji, di mana pandangan-pandangan dia yang agak bercanggah habis semua, tak ada. Bercanggah adalah sesuatu dua lagi daripada pandangan majoriti ulama yang tidaklah melayakkan kita mengkufurkan dia, menyesatkan dia. Tak ada. Guru saya di antaranya ialah Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah pun tidak setuju dengan utamanya Abu Bakar. Tapi dia tidaklah menyesatkan, tak ada. Ya, dan saya sendiri pun, walaupun Syekh Ali Jumaah itu guru saya, sekarang ini saya tidak suka banyak perkara pula dengan dia. Ha, banyak perkara yang saya tidak setuju. Antaranya dia mempertahankan boleh jumpa Nabi secara jaga. Tak ada. Yang mana Malaysia masa itu berdepan dengan isu Arkam. Arkam mendakwa ada satu konsep boleh jumpa Nabi secara jaga. Dan Nabi boleh bercakap dan sebagainya. Boleh dialog dengan. Di Mesir sebelum itu sudah ada peristiwa boleh jumpa Nabi secara jaga. Yang mana kebanyakan orang mendakwa jumpa Nabi secara jaga ini akan berakhir dengan penyelewengan. Banyak akan berakhir dengan penyelewengan. Pendewaan. Sehingga kan di Mesir sekarang ni dia rebut jadi tok syekh. Sebenarnya jadi rebut jadi tok syekh tarekat. Maka anak murid hak kanang tu, dia nak dapatkan jawatan tarekat tu, dia akan kata, saya berjumpa dengan Nabi secara jaga, dan Nabi mengatakan, kamu paling sesuai untuk pegang tarekat. Waktu anak kata, dah, aku jumpa kot dengan jaga. Nabi kata, aku sesuai. Dah mana betul? Masa-masa mendakwa jumpa Nabi secara jaga, persoalannya betul ke? Yang dijumpa Nabi secara jaga tu Nabi? Ke benda? Ke syaitan yang mendakwa? Ingatkan syaitan boleh mendakwa dia tu Nabi. Syaitan tidak boleh menyerupai Nabi, tapi di sudut dakwaan dia boleh dakwa. Nah, jadi benda itu pula yang jadi itu. Kan? Negara tidak memerlukan dakwaan-dakwaan seperti itu. Kan? Negara memerlukan teknologi untuk menentang musuh sekarang ini. Dalam keadaan kita duduk balas seperti itu, kan? Saya pergi melawat di kubu-kubu wali-wali. Saya pergi sana usin. Dah, cuti ya. Pergi sini. Allah, kalau kita tengok, Allah. Tasawuf yang kita belajar dengan yang diamalkan di sana, terlalu jauh berbeza. Yang disebut dalam kitab Ihya sebenarnya, terlalu jauh berbeza dengan pelaksanaan. Macam itu saya selalu sebut, kan? Itu bukan rekaan, kan? Tak pergilah ke Mesir, kita tengok bagaimana seorang hamba Allah. Nak masuk jumpa syih, dia akan masuk, dia akan cium. Sebab itu, bila orang kata perbuatan syirik, dia orang marah. Dan dia orang balas balik dengan mengatakan, ini yang kata syiriknya puak-puak Wahabi saja yang kata syirik. Ada seorang ulama daripada Saudi, pergi ke Mesir dalam rangka lawatan dia, dia menjarah seorang syih. Dan semua anak murid syih itu, bila masuk, dia akan sujud tanah. Dia cium tanah, kemudian akan duduk. Tau syih Saudi ni dia masuk, dia duduk. Maka, syih dari Saudi tahu dah. Awak daripada Saudi ke? Betul?
Macam mana awak tahu saya Saudi? Sebab biasa orang Saudi kalau masuk dia akan cium tanah. Maksud jawab dia, saya tidak cium tanah, bukan saya tidak hormat tuan, saya sangat hormat tuan. Tapi mencium tanah tidak disebut dalam sunnah Rasulullah. Menghormati guru tak sampai kita cium tanah. Nah, kalau kita pun kita nak cium, cium siapa? Cium tangan lah pun. Nah, cium kaki boleh, mak bapak kita. Sampai kecium kaki boleh, itu mak bapak kita dia. Tapi tu guru kita tak boleh cium-cium kaki. Tak boleh, kaki dia kena tiap ayam, berbau sikit. Ha, tak boleh. Nah, jadi benda-benda macam itulah. Bila saya pergi ke Mesir, jadi saya jadi keliru. Kalau kita belajar tasawuf tu, terlalu murni, terlalu cantik, soal pembersihan jiwa. Pergi ke sana, apa ke benda? Ini satu contoh, tak ada. Saya panggil seorang syekh, sufi. Kita nak suruh dia ngajar kita, kan? Nak suruh ngajar kita. Dia tanya, berapa kamu sambut bayar hati? Allah. Kita nak ajar, satu kitab, nak talaki satu kitab tasawuf dengan dia. Dia tu syekh besar, siap karang kita. Dia tanya kita, berapa kamu sambut bayar pada aku? Dan memang kita akan bayar. Kita jemput memang kita akan bayar. Tapi bila awal-awal lagi, kamu nak bayar berapa? Kita rasa kurang selesa. Jangan sedap. Kau rasa kurang sedap. Kau rasa sedap.